Oh hai guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat datang di Ruang Breakdown. Apa kabar kalian hari ini? Film horor telah menjadi penguasa perfilman Indonesia dengan kehadiran setiap bulannya. Di tengah gelombang film horor yang mencekam, MNC Picture menciptakan terobosan dengan merilis Petualangan Anak Penangkap Hantu. Sebuah karya horor yang menampilkan anak-anak sebagai pemeran utama, film ini menarik perhatian karena diadaptasi dari novel berjudul Anak Penangkap Hantu. Bagi para pencipta novel Indonesia, Asma Nadia adalah sosok yang tak asing. Penulis yang karyanya sering diangkat menjadi film termasuk novel Anak Penangkap Hantu yang ditulis bersama Adam Putra Firdaus. Selain berperan sebagai penulis novel, Asma Nadia juga turut serta sebagai penulis naskah untuk film ini. Bekerja sama dengan sutradara Jose Purnomo, pemain-pemain utama seperti Misaki Ramadan, M. Hidayat, dan Gisel Tambunan menjadi bagian dari proyek ini. Menjanjikan pengalaman menegangkan dalam Petualangan Anak Penangkap Hantu. Sebelum kita lanjut untuk review dari film Petualangan Anak Penangkap Hantu, jangan lupa untuk dibantu subscribe untuk channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Ruang Breakdown, dan jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya. Trailer Petualangan Anak Penangkap Hantu mengisahkan tentang tiga anak pemberani, yaitu Raffi, Zida, dan Caca, yang membentuk geng bernama Anak Penangkap Hantu atau APH untuk menangani kasus misteri yang terkait dengan keberadaan hantu. Ya, bisa dibilang kayak Scooby-Doo kali ya. Dan di sini suatu hari mereka menerima permintaan bantuan dari Gita yang desanya sedang mengalami teror hantu yang menakutkan. Tanpa ragu, APH memutuskan untuk pergi ke desa tersebut dengan tujuan memburu hantu yang meresahkan penduduk desa. Dengan keberanian dan keterampilan mereka, APH berusaha mengungkap misteri di balik teror hantu yang menghantui desa Gita. Dan kita masuk untuk review dari film ini. Petualangan Anak Penangkap Hantu adalah film yang memang mengajarkan anak-anak untuk menjadi lebih berani. Film ini mengusung atmosfer yang mengingatkan pada serial kartun Scooby-Doo yang juga menampilkan sekelompok anak muda dan hewan peliharaan mereka berpetualang untuk memecahkan kasus-kasus hantu palsu. Mirip dengan, ya bisa dibilang mirip dengan Mystery Incorporated dalam Scooby-Doo. Setiap anggota tim Anak Penangkap Hantu APH memiliki peran dan tugas khusus dalam memecahkan misteri. Raffi yang memiliki ketakutan ampun keluarganya mendukung tim dengan menyediakan alat-alat transportasi dan dukungan lainnya, sedangkan Zidan sebagai anggota termuda dan paling cerdas, serta Caca yang cerdik dan berani menjadi umpan hidup untuk menangkap hantu palsu. Nah, dengan karakter anak yang sebagai pemeran utama, film ini jelas ditujukan untuk semua umur, khususnya anak-anak. Pesan penting yang disampaikan adalah untuk mengajak anak-anak untuk menjadi lebih berani dan aktif. Film ini menjadi pilihan yang bagus untuk ditonton bersama adik, keponakan, ataupun anak-anak kalian di bawah remaja yang mungkin cenderung penakut. Misteri yang dihadirkan dalam film ini juga disajikan dengan cara yang mudah dicerna oleh anak-anak. Dan di sini untuk setting atau visual dari Petualangan Anak Penangkap Hantu. Petualangan Anak Penangkap Hantu ini memberikan pengalaman visual pedesaan yang dapat memotivasi anak-anak untuk lebih dekat dengan alam. Meskipun awalnya bercerita tentang Raffi, Zida, dan Caca yang tinggal di Jakarta, petualangan mereka membawa mereka ke sebuah pedesaan di daerah Jawa untuk menyelesaikan masalah hantu. Sutradara Jose Purnomo berhasil menangkap keindahan pedesaan Banyuwangi, Jawa Timur, dan menampilkannya dengan apik dalam film ini. Lokasi pengambilan gambar yang memperlihatkan pedesaan, hutan, sungai, dan pegunungan memberikan tampilan yang menyegarkan bagi mata penonton. Pemandangan alam yang indah ini dapat memicu rasa ingin tahu dan minat anak-anak untuk lebih mendekati keindahan alam. Dan dengan visual yang menggambarkan kealamian pedesaan, Petualangan Anak Penangkap Hantu memberikan pesan positif tentang keindahan dan keunikan alam, mungkin menginspirasi anak-anak untuk menjelajah dan bermain di luar ruangan, serta menghargai keberagaman lingkungan alam di sekitar mereka. Nah, di sini untuk Petualangan Anak Penangkap Hantu memang menjadi tontonan yang untuk semua umur yang bisa memotivasi, khususnya untuk anak-anak, untuk jadi lebih berani dan aktif. Cerita filmnya memiliki nuansa seperti Scooby-Doo yang tidak bisa menjadi sesuatu yang segar di antara banyaknya film horor Indonesia. Nah, di sini untuk bisa dibilang Petualangan Anak Penangkap Hantu menjadi tontonan untuk semua umur yang bisa memotivasi anak-anak khususnya untuk jadi lebih berani dan aktif. Cerita filmnya memiliki nuansa seperti Scooby-Doo yang bisa menjadi sesuatu yang segar di antara banyaknya film horor Indonesia.
Walaupun ada kata hantu di judulnya, film ini sebenarnya lebih menekankan elemen petualangan dan teka-teki. Nah, menurut kalian bagaimana setelah kalian nonton review dari film petualangan Anak Penangkap Hantu? Apakah kalian jadi tertarik buat nonton? Dan kebetulan untuk filmnya masih tayang di bioskop, yuk buruan ditonton. Oke guys, untuk video hari ini sampai di sini. Jika kalian sudah nonton film, ya bolehlah komen di bawah gimana pendapat kalian. Ataupun kalian juga punya kritik saran, juga boleh langsung ditulis di kolom komentar. Dan untuk video hari ini sampai di sini. Dan thank you for watching. See you in the next video and bye-bye.